makan sendiri sih sebenarnya berdua. Enggak, karena ini urusannya buat inilah, adalah buat bisnis. Iya. Iya, kalau buat anak-anak ya snack paling kayak gitu. Apa? Oh, iya, prihatin lah pastinya kita sebagai perempuan harus empati lah, berempati sama hal musibah yang menimpa dan di keluarganya Katengku Dewi, dan pastinya aku mendoakan supaya ada solusi lah untuk setiap masalah yang dialami Kak Katengku Dewi. Iya, apa ya bisa dibilang ya, aku mensupport sih kalau misalkan ada orang yang bisa nge-backup orang yang terzalimi atau orang yang benar-benar butuh bantuan, kenapa enggak kita support gitu. Jadi ya terlepas dari apapun niat orang tersebut, tetap yang kita perlu lakukan adalah mensupport dan mendoakan si terutama si korbannya, dalam hal ini Kak Teku Dewi. Kalau untuk urusan niat itu kan urusan hati ya, dan urusan hati itu kan hal-hal yang goib, yang aku, yang bahkan jangankan aku, malaikat aja nggak tahu. Jadi yang tahu urusan hati manusia itu ya hanya yang si pemilik hatinya dengan Allah aja itu. Kalau untuk supaya bisa dijadikan brand ambassador, menurut aku nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang berpendapat demikian, cuman aku bukan ranah aku untuk bisa menjustifikasi pendapat tersebut. Cuman kalau untuk berdasar dari sudut pandang aku sendiri, kenapa orang bisa sampai memilih jalur untuk dipublikasikan, artinya dia sudah tidak punya jalan lain atau pilihan lain atau opsi lain yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan mungkin dia dan anak-anaknya. Kenapa? Pokoknya buat Kak Tengku Dewi tetap semangat, tetap berusaha untuk bisa mencari jalan keluar untuk setiap masalahnya. Semoga niatnya juga diluruskan dan Allah juga menyertai setiap langkah Kak Dewi. Amin.